Oke teman-teman, kita pasang shock supra ya teman-teman ya, shock breaker belakang ya, pakai shock KTC unik ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, dia cok bodi dikit ya teman-teman ya. Jadi kalau cok bodi itu nggak ngaruh ke mesinnya teman-teman ya, nggak ngaruh ke kabel-kabelnya, kelistrikannya nggak ngaruh ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini motor Supra X125 ya, tapi semua motor ini shocknya bisa. Oke guys. Nah seperti ini kerapihannya. Oke. Dan juga videonya nggak bisa saya ambil video full ya teman-teman ya. Ini udah pertengahan ya. Karena susah ngambil ya teman-teman ya. Oke. Ini udah mulai dipasang. Nah, seperti itu. Seperti ini ya teman-teman tutorialnya ya.